Halo, assalamualaikum, Bu Tuti. Makasih udah datang. Salah waktunya datang. Ini sudah dapat. Rasanya gimana, Bu? Tapi ini memang kurang umur. Renyah, ini rasanya enak. Enak. Renyah, manis. Mungkin kalau pas panen. Ada lagi status enggak ya? Manis ya, manisnya pas. Ya, ini masih kurang 10 hari kalau untuk ini. Karena masih kurang. Mas Agus ini PPL sini juga? Iya. Oh, duet. Duet Alas Malang. Alas Malang. Oh, Alas Malang. Mbak, oh, nanti Mbak? Beringin Bilan Sari. Bentengan. Melanku enak enggak, Mbak? Enak, enak banget. Ini renyah kok kayaknya. Renyah. Ya. Armos. Muncak na orang Madura ruah armos. Manis lagi. Seperti mantap. Seperti Mbak. Sebagian. Mak bisa seperti Mbak. Eh, dia lambang Mbak. Mbak, yang kita ambah. Duduk Mas Agus itu disediakan iya untuk duduk. Duduk di atas tas genteng. Tas drive. Jadi ini kalau yang ini mintanya 80 hari sehingga masih kurang 10 hari, Bu. Kalau yang pas hari Senin itu yang ya yang pas kuning itu habis. Nah, ini persiapannya yang untuk vertigasi. Terus ini nanti kalau sudah selepas panen pindah ke ujung sana. Iya, karena nggak pengen lah, meskipun gubuk reot kayak gini nggak pengen saya bongkar karena dari sini berawal. Karena kemarin dua kali gagal, ibu yang tahu yang ambruk itu gagal. Sampai tiga kali saya nyoba vertigasi, bukan vertigasi di belakang pakai pot, gagal juga. Nah, pas yang ini, ya lumayan lah balik modalnya kemarin jual yang kuning. Hanya berapa kilo nggak satu kali? Mbak, kebayu KL. Saya punya pekarangan ya, Pak, di barat. Iya, buatlah. Rugi kalau ada buat pakai sprinkle. Kalau sprinkle kayaknya kalau untuk kayak gini kurang efisien. Memang enak kalau pakai sistem vertigasi setelah yang di ini. Anirannya sudah ada. Iya. Iya, Pak. Jangan banyak pesen lah, Pak Muhammad dah. Ya tidak apa-apa lah, mungkin mau usaha kan? Ternak. Alhamdulillah. Kanda semua-mua itu apa-apa bisa didapat dengan kuliah. Cuman dengan kuliah itu kan memang apa ya, akses pertemanan jadi lebih banyak pengalaman. Tapi kan juga dari berternak kan juga banyak koneksi, relasi, macam-macam. Masih satu. Masih ketong satu. Kok lagi nang kok kan Len? Tahu dah. Pindah ke berkolak sana ya. Jadi obon ibu ibu. Kancana guru bebini kapi. Itu siapa? Lagi nang kok lalake nang. Itu siapa, Bu? Tadi bejantan. Suruh ke sini dah, Bu. Mana kan mana terus. Belum. Oh iya. Enggak apa-apa lah, Bu. Kalau ada apa mau kumpul sini tuh juga enggak apa-apa kok saya. Iya, enggak apa-apa, Mbak. Ada Google enak kok, Mbak. Iya, Bu, sudah bilang depannya ada Dek Alex. Ini ada jambu yang bisa disuguhkan meskipun sedikit ya, teman. Ini Mbak Ina dicoba. Kurang 5 menit. Ini jambunya kok enggak anu ya, kok enggak banyak yang. Eh, manis aku mau nyoba. Ali. Iya. Manis. Coba dah, Bu. Ini Mbak Ina. Oh, saya. Ini, Bu. Mbak Ina mana? Oh, PPL-nya Alas Malang. Belian. Tapi ke rumah. Belian gelung. Itu kurang umur masih Mbak Ina, masih kurang 10 hari. Agak iya ya. Iya. Iya. Tapi kalau dibandingkan saya waktu beli di ini di mana di pickup masih jauh rasanya sama ini, Mbak. Tempoh. Iya.
Kalau yang kuning itu manis, cuman yang ini masih juga itu buah yang kedua, jadi juga belum bisa dipanen. Dan meskipun ada berarti duka leano. Ini kemarin udah dipanen, Mbak. Pas ya bu boleh anu namanya. Itu ada buah kedua. Nyusulannya karena anu. Di rumah PPR ada ya. Ibu dengan pekerjaan. Aku nyiram seri ya, Dena. Nyiram kembang. Tahu gitu kan aku pakai gini, aku kemarin pakai ini. Pakai serek. Besok-besok Bu Tuti kalau berkolak misalkan ada apa, mau di sini meskipun aku enggak apa-apa, Bu. Enggak apa-apa. Bu enggak ada apa-apa sih dengan Dina. Iya enggak apa-apa. Maksudnya di sini memang untuk saya, Bu. Murni swede. Ben tahu ke Bung Andre, Pak? Iya, ada saya. Ada sih. Banyak jambu ki ya. Jambu ya. Ini pas ini lo. Wah itu kurang gede, Bu. Ada yang sebesar helm kemarin. Tidak boleh. Nutrisinya dari apa? Helm pakai apa? Nutrisinya ya dari formulatornya, Bu. Saya ya tahu, cuman saya untuk komposisinya masih belum ini sih, masih belum belajar. Formulatornya apa? Emang dari perusahaan atau gimana? Tidak. Anu sendiri dia 3 tahun berpengalaman. Bereksperimen sampai akhirnya ini gitu. Kemarin-kemarin ya banyak dari kegagalan-kegagalan ya. Hidrop unik loh anu ya. Kekuan itu. Di mana itu, Pak? Di Dawan. Purwan. Purwan. BBS loh. Iya. BBS juga. Habis berapa sampean gini? Saya takut mau ngitungnya jadi enggak dihitung aja. Awalnya kan soalnya gini, itu Bu, yang kotaknya itu, yang bambunya itu sebenarnya kan waktu belum ada inseknya, jadi untuk lanjarannya itu aja. Tapi terus habis gitu masih awal kan, awal itu banyak banget memang godaannya, yang trip lah, yang tiku apa namanya itu. Terus akhirnya saya cobalah pakai insek. Ternyata hasilnya memang bagus. Karena saya itu kurang open untuk nyemproti setiap hari. Kalau sebenarnya kalau nyemproti setiap hari pakai pesnap itu enggak usah kayak gini, sebenarnya aman gitu. Karena juga orang-orang yang berhidroponik mereka itu punya jargon, hujan itu bukan musuh tapi dijadikan teman gitu. Ada 5? Enggak ada 5. Kalau sama instalasinya mungkin ada. Iya. Oh, enggak juga 5 lah paling. Paling di bawah langsung ya. Itu. Iya kan di bawah kan? Iya. Kayak gitu. Ini doanya, Bu, semuanya Mas Agus juga ini nanti mudah-mudahan berhasil juga nanti apa ya? Ini ada ini juga kayak gini, tapi juga buat tetangga sebelah ini juga tanam, itu tanam bisa panen sendiri. Mbak Eli, saya minta bijinya. Iya, itu terus ditaruh di sana, tanam, panen bolak-balik sudah. Ditaruh di pot. Dia siapa, Mbak? Bisa paling di sana paling. Bu Nadia. Iya. Iya di sana. Ini biasanya paling endak 2 malam dibiarkan. Ini kan baru habis panen gara-gara patah di sana, ada bekasnya. Patah gara-gara kelewat enggak di tali, enggak diikat. Patah. Melon juga. Pakai vertigasi. Ini kan sudah dipasang selang-selangnya itu. Iya. Gitu. Enggak, Mas Pur. Labodekan tertikane. Gitu teman-teman. Assalamualaikum. Kerong kan kok. Perak kata di saare lah kerong.